Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi kepada semua para penonton sekalian. Kali ini secara langsung kami bawakan dari Masjid Jamek Petrajaya Kuching sepeda pecara yang kita nak bawakan kepada anda secara langsung tatkala jenazah bakal tiba di Masjid Jamek Petrajaya seketika saja nanti. Dan saya Syaril dan juga Fazril akan membawakan secara langsung kepada para penonton sekalian hari ini. Seperti ini Syaril, dapat kita lihat suasana hiba di kawasan Masjid Jamek Petrajaya ini dengan hadirin daripada pelbagai kaum dan agama terus sama hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Ketua Menteri Sarawak. Kita juga dapat lihat wakil-wakil dari parti politik mengenepikan seketika perbezaan ideologi politik mereka bagi memberikan penghormatan kepada Allahyarham Ketua Menteri Sarawak. Ya, Fazril, saya secara peribadinya baru saja berangkat dari rumah Allahyarham di Jalan Santubong. Ya. Dan keadaan di sana memang begitu ramai sekali. Pagi ini pimpinan-pimpinan tiba di kediaman rasmi Allahyarham di Jalan Santubong, dan insyaAllah kita dimaklumkan pada ketika ini jenazah akan telah pun berangkat dan dalam perjalanan untuk tiba di Masjid Jamek pada bila-bila masa saja, kerana pesara penghormatan terakhir oleh rakyat jelata dan juga kepimpinan-kepimpinan akan berlangsung di sini, dan dapat kita saksikan sendiri Masjid Jamek di Petrajaya Kuching tatkala ini dipenuhi oleh puluhan ribu rakyat negeri Sarawak yang sayangkan pimpinan mereka, siapa lagi kalau bukan Allahyarham Tan Sri Anas Satin atau lebih selesa dengan gelaran Tok Nan. Tok Nan. Pastinya ramai yang masih terkejut ya Syarif, kerana ini berlaku secara tiba-tiba. Kira-kira jam 1.24 tengah hari semalam, komplikasi jantung menjadikan punca Allahyarham Ketua Menteri meninggal dunia disahkan. Ramai yang masih tidak percaya dengan kejadian. Ini visual yang kita imbas ketika tatkala keadaan yang berlaku di IGN Kota Semerahan. Semerahan semalam, tatkala jenazah Allahyarham dibawa ke kediaman rasmi semalam. Sebaik saja disahkan, kelihatan rakan-rakan media membanjiri Institut Jantung Negeri di Kota Semerahan semalam dan seakan-akan cuba menidakkan perkara yang mereka dengar pada tengah hari semalam. Inilah dia pemimpin yang benar-benar begitu menjiwai rakyat, bahkan pemimpin yang sangat disegani kawan mahupun lawan. Seperti yang Fazril kongsikan tadi, ini antara beberapa perkara ataupun detik yang sangat sayu sebenarnya. Ketika ini kelihatan mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Alfred Jabu turut sama berada dalam kalangan hadirin yang hadir pada hari ini. Jelas di wajah beliau masih lagi merindui kelibat seorang rakan dalam arena politik, bukan sahaja seorang ketua menteri, juga sahabat handai yang dikenali beliau cukup lama. Syarif. Betul, dan turut kelihatan juga Tan Sri Ali Rustam pun ada di sini, Datuk Sri Jamil Khair Baharum pun telah pun sampai, Datuk Sri Dr. Maximus Ongkili, pendek kata pimpinan di peringkat negeri dan juga persekutuan hari ini meluangkan masa. Bahkan kalau saya di Kuala Lumpur pun banyak sebenarnya agenda-agenda yang disusun atur untuk Perdana Menteri sebagai contoh pada hari ini ditangguhkan kerana Perdana Menteri sendiri turut sama meluangkan masa untuk hadir ke bumi Sarawak kerana Allahyarham Tan Sri Adnan Satim merupakan pemimpin yang sangat-sangat disegani oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak sendiri dan juga seluruh pimpinan di Kabinet Persekutuan sendiri. Dan Datuk Seri Perdana Menteri kita juga, Datuk Seri Najib Razak tiba pada lewat malam tadi jam 11.50 bersama dengan isteri beliau, Datin Seri Rosmah Mansur, bagi memastikan seperti yang dikatakan tadi, menangguhkan segala urusan-urusan rasmi untuk memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Ketua Menteri Sarawak. Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga telah pun tiba. Di samping inilah dia antara laluan utama yang menjadi pintu masuk utama tatkala van jenazah yang membawa Allahyarham
Tan Sri Adnan Satim akan tiba pada bila-bila masa saja dan akan diusung oleh kolaborasi antara pihak Angkatan Tentera Malaysia dan juga pihak polis diraja Malaysia, yang mana saya dimaklumkan ada tiga kumpulan pengusung pada hari ini. Kumpulan pengusung pertama dari kediaman rasmi Allahyarham, dan juga kumpulan pengusung kedua adalah di Masjid Jambi ini. Kolaborasi Angkatan Tentera yang saya maksudkan, kerana sembilan pengusung yang ditugaskan pada hari ini, empat daripada mereka adalah dari Angkatan Tentera Malaysia, empat lagi adalah dari polis diraja Malaysia dan juga diketuai oleh seorang pegawai. Jadi inilah antara penghormatan yang diberikan begitu tinggi kepada seorang pemimpin yang sangat disegani dan juga memberikan banyak jasa kepada rakyat Sarawak. Betul-betul. Ya, dan insyaAllah nanti selepas upacara penghormatan terakhir, kita akan ikuti dengan solat zuhur secara berjemaah di Masjid Jami ini, dan kemudian solat jenazah. Seterusnya jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan Islam Semariang untuk upacara pengebumian. Di ketika ini kita dapat lihat kaum Cina, Iban, Bidayu, Kenyah, Kelabit dan sebagainya, banyak lagi sudah pun membanjiri Masjid Jami seawal jam 8.30 pagi tadi lagi untuk memastikan mereka tidak terlepas memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin yang cukup mereka sayangi. Okey, jadi para penonton sekalian, ini antara gambaran awal yang kita bawakan dari Masjid Jami' di Petrajaya, Kuching. InsyaAllah tatkala setibanya jenazah Allahyarham Tan Sri Adnan Satim di Masjid Jami' ini, kita akan berlintas langsung sekali lagi untuk membawakan kepada anda secara langsung. Kepada semua warga ataupun rakyat negeri Sarawak yang tinggal berdekatan dengan Petrajaya ini, kita alu-alukan untuk bersama-sama kami di sini bagi memberikan penghormatan terakhir pada pemimpin yang sangat-sangat hebat di bumi penyalang ini. Sekian saja daripada kami di Masjid Jami' Petrajaya, Kuching. Terima kasih. Assalamualaikum. Seperti mana yang kami janjikan kepada anda, dari masa ke semasa kami bawakan perkembangan terkini sekitar istiadat penghormatan terakhir Allahyarham Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim. Dan ketika ini jenazah dijangka telah pun tiba, telah pun tiba di pekarangan Masjid Jami' Petrajaya, Kuching ini, dan hadirin segera berpusu-pusu untuk melihat sendiri dan memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Ketua Menteri Sarawak. Ya, Fazril dan juga para penonton sekalian, di belakang kami menjadi saksi tatkala puluhan ribu rakyat di negeri Sarawak tidak mahu melepaskan peluang untuk memotretkan mungkin kenangan terakhir mereka tatkala inilah dia, para penonton sekalian, keranda jenazah yang membawa Allahyarham Tan Sri Datuk Patinggi telah pun tiba di Masjid Jami' di Petrajaya, Kuching, dengan tatkala ini dibawa oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama dengan pihak polis diraja Malaysia PDRM untuk diletakkan di pentarana khas di tengah khalayak di Masjid Jami' ini sebelum setiap daripada pemimpin dan juga rakyat jenata yang berada di sini akan diberikan ruang untuk melalui hadapan keranda ini bagi mendoakan kesejahteraan Allahyarham Tan Sri. Kini dapat dilihat jenazah diusung, di melepasi wakil-wakil kenamaan yang turut hadir pada hari ini. Antara yang dapat dilihat, mantan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Alfred Jabu turut sama-sama hadir, untuk Sri Ali Rustam. Dan juga kita dapat lihat inilah sebenarnya pemimpin berjiwa rakyat yang begitu disayangi. Masih lagi terkejut dengan pemergian beliau pada tengah hari semalam, kira-kira jam 1.24 tengah hari di Institut Jantung Negeri Sarawak, Kota Samarahan. Dan beliau cukup terkenal dengan personaliti rendah diri, lantang pada ketika masa tertentu, terutamanya dalam menyuarakan hak-hak rakyat Sarawak. Pada hari ini sekalian, kalau saya petik
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada pemimpin itu akan bertanggungjawab di atas setiap kepimpinannya. Dan pemimpin yang sangat disegani bahkan begitu menjaga rakyatnya, insyaAllah akan didoakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah dapat kita saksikan di hari-hari ataupun di masa-masa yang terakhir, tatkala kita dapat melihat keranda jenazah Allahyarham Tan Sri di hadapan mata, maka pada hari ini ayolah kita semua rakyat Malaysia, tidak kira di mana jua kita berada, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan doa kita. Moga-moga jenazah ataupun roh Allahyarham akan dicucur rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya ganjaran sentiasa dijanjikan kepada pemimpin yang adil. Dan inilah sesuatu yang dapat kita lihat pada mantan ataupun Allahyarham Ketua Menteri Sarawak ini. Itu disayangi antara ungkapan yang akan dirindui selepas ini Syahril. Oha dan Yu-Yu antara ungkapan yang dipopularkan oleh beliau sendiri. Bukan sahaja di bibir rakyat Sarawak, malah rakan-rakan di Semenanjung Malaysia juga turut sama. Dan ketika ini dapat kita lihat wajah hiba serta sara Datin Patinggi Tok Hajah Jamilah Haji Anu, pastinya insan yang paling rapat Allahyarham Ketua Menteri Sarawak dan juga yang paling terkesan pada ketika ini. Dan ini pula adalah anak-anak Allahyarham, anak bongsu Allahyarham Azizul Anwar Tan Sri Adnan, sempat saya temubual seketika tadi antara individu yang sangat rapat dengan Allahyarham. InsyaAllah kita harapkan aura darah kepimpinan yang ada pada Allahyarham Tan Sri akan mengalir juga dalam hati dan sanubari anak-anak mereka, supaya lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang berjiwa sebegini dapat dilahirkan di bumi Malaysia yang tercinta ini. Pada ketika ini dapat kita dengarkan bacaan Yasin, tatkala ini sedang dibacakan oleh semua buat Allahyarham Tan Sri. Dan ketika ini dapat dilihat timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Abang Tuhari bin Tun Abang Jawabin bersama dalam kalangan hadirin memberi penguatan terakhir. Beliau pada sidang media khas pada petang semalam cukup dapat dilihat wajah sayup kerana mengenali Allahyarham bukan sahaja dalam arena politik, namun sejak kanak-kanak lagi. Sebagai sahabat yang cukup rapat, pastinya beliau antara tokoh yang diharapkan meneruskan legasi kepimpinan berjiwa rakyat kepada Allahyarham Tok Nan kesayangan kita. Antara perkara-perkara menarik personaliti yang pasti diingati oleh rakyat Sarawak adalah rendah diri Ketua Menteri Sarawak ini. Sering dilihat bersarapan di restoran-restoran bersama rakyat biasa, malah mengenepikan beberapa prosedur-prosedur ataupun protokol-protokol ketika majlis rasmi dan mengutamakan kesamarataan antara beliau dan juga rakyat di Sarawak ini. Lima orang anak dilahirkan pada 27 Januari, beberapa hari saja lagi. Allahyarham akan menyambut hari lahir, namun Allah lebih. Rasanya masih baru sahaja beliau dilantik pada bulan Mac 2014 menggantikan mantan Ketua Menteri Sarawak ketika itu Tun Abdul Taib Mahmud, yang tidak menunggu lama untuk meninggalkan kesan kepimpinan beliau menegakkan hak-hak rakyat Sarawak yang berbilang kaum ini. Dan
pastinya antara kejayaan yang dapat dilihat ketika pilihan raya negeri yang ke-11 baru-baru ini, kejayaan besar daripada pucuk pimpinan beliau kemenangan 72 daripada 82 kursi pimpinan negeri. Alhamdulillah, kalau para penonton yang baru saja bersama kami tatkala ini, kita bersiaran secara langsung dari Masjid Jami' Putrajaya. Kerana pada saat ini seluruh rakyat negeri Sarawak dan juga kepimpinan-kepimpinan yang ada pada ketika ini sedang merasai satu detik yang sangat hiba dalam diri mereka. Bukan sahaja yang berada di Sarawak, saya semalam berada di Kuala Lumpur bertemu dengan anak-anak Sarawak di Kuala Lumpur. Mereka turut mengungkapkan rasa yang sangat hiba tak kala Tok Nan ini sangat-sangat dekat di hati rakyat Sarawak, bukan sahaja yang berada di Sarawak, malah yang berada di seantero dunia. Dengan peribadinya, dengan pekertinya, dengan pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Allahyarham, menjadikan Allahyarham sangat-sangat disegani. Saya teringat satu pantun yang sangat dekat menceritakan tentang Allahyarham. Diur gading puncak mahligai, buat ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai, belum ku dapat belum berhenti. Inilah dia antara semangat yang begitu membara dalam jiwa Allahyarham untuk melihat bumi Sarawak menjadi bumi ataupun negeri yang maju dan juga terkenal di mata dunia. Ketika ini kita dapat melihat barisan pimpinan seperti yang saya katakan tadi, bukan seketika perbezaan ideologi politik, kerana ketika inilah seorang figura dalam arena politik yang cukup dihormati bagi negara kita buat selama-lamanya. Dan Tok Nan juga mungkin ramai yang masih lagi ingat dendangan lagu beliau, tidak kedekut suara dalam majlis-majlis tertentu, mengambil mikrofon menyanyikan lagu Can't Help Falling In Love With You, suatu lagu yang saya rasa ketika ini cukup sesuai tajuknya dengan suasana hiba yang menyerbuni Masjid Jami' Putrajaya kecil ini, kerana kami di sini tidak mampu menahan rasa cinta serta rasa kasih terhadap Allahyarham Ketua Menteri Sarawak Tok Nan yang disayangi semua. Para penonton sekalian, mungkin anda tidak sempat untuk bersama kami di Masjid Jami' ini, tetapi doa anda semua insyaAllah akan terus mengalir dan juga mengiringi pemergian Allahyarham Tan Sri pada hari ini. InsyaAllah semoga Allahyarham Tan Sri akan ditempatkan di kalangan orang-orang dan juga semangat yang ada pada Allahyarham Tan Sri akan terus dibawa oleh kepimpinan yang akan terus menerajui negeri Sarawak selepas ini, insyaAllah. Baik, mungkin kita tidak pernah kalah dalam pilihan raya sama ada Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Sejak 1979, beliau juga pernah menjadi Menteri Pertanian dan Industri Makanan dan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Kerajaan Pusat dari Mac 2004 sehinggalah Februari 2006. Dan beliau juga berkelulusan dalam bidang undang-undang daripada University Adelaide, Australia. Dan kerana inilah cerminan pribadi beliau dapat dilihat, seorang yang begitu berpengetahuan tinggi baik dalam arena politik dalam negara juga di luar negara. Getah manfaat berbahasa baik di dalam bahasa Malaysia juga di dalam bahasa Inggeris. Beliau juga menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi kedua di Sarawak sekaligus mengangkat martabat kerajaan negeri di Sarawak pada ketika itu. Dan antara kejayaan-kejayaan beliau adalah mengiktiraf sijil UEC,
merasakan kerajaan negeri memastikan pihak imigresen kawalan lebih ketat kepada pendatang luar dan juga pastinya antara isu-isu seperti royalti minyak dan sebagainya terus diperkatakan dengan lantang oleh beliau, terutamanya sepanjang kempen pilihan raya negeri yang ke-11 pada baru-baru ini. Sebab itulah, walaupun usia kepimpinannya menerajui kerajaan negeri Sarawak masih baru, tetapi beliau adalah orang lama dalam dunia politik Sarawak maupun Malaysia. Dan mungkin tanpa kita ketahui, di sebalik sejarah pemimpin nombor satu di Sarawak, Tok Nan merupakan satu-satunya anak jati perketurunan Melayu Sarawak yang pertama memegang tampuk kepimpinan jawatan nombor satu di Sarawak. Dan yang pasti, walaupun usia kepimpinannya Sarawak hanya bermula pada tanggal 28 Februari 2014. Namun begitu kelantangannya dan seriusnya beliau dalam memastikan hak-hak rakyat Sarawak tanpa menghira kaum baik di bandar maupun luar bandar menjadikan beliau dikagumi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat Sarawak ketika ini. Dan di sebalik ada suara-suara sumbang yang cuba mewarnai misi dan juga visi beliau, Tok Nan tidak pernah menoleh ke belakang. Sebaliknya hanya terus maju dan maju sehingga membolehkan beliau dikenali sebagai CM untuk semua. Inilah hebatnya Olerham Tan Sri yang pada hari ini kita doakan kebahagiaan beliau. InsyaAllah. Baik. Sekian saja mungkin setakat ini laporan kami bawakan di Masjid Jamek Petrajaya Kuching. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini untuk acara penghormatan terakhir Arayaham Ketua Menteri Sarawak Dato' Fatimi Tan Sri Adnan Sadiq. Kita kembali lagi. Kita, baik, kami laporkan kira-kira seketika kita jumpa lagi dan Assalamualaikum.